Iya teman-teman ya, kita pantau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Merpati Channel. Di video kali ini, saya mau terbangin merpati rumahan saya ya. Saya mau terbangin merpati rumahan saya. Gitu ya, merpati rumahan saya. Nanti kita review sedikit. Saya mau terbangin 2 ekor merpati rumahan saya ya, dengan jarak sekitar 2 kilo lebih ya teman-teman ya. Saya terbangin rencana ini di jembatan Toaya. Di jembatan Toaya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Kita review dulu sedikit ya. Oke. Saya mau terbangin 2 ekor. Yang ini satu ya teman-teman ya. Yang ini satu. Betinanya dengan yang itu. Gambir itu ya teman-teman ya, jantannya gambir compreng, betinanya pelontang ya, itu ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat itu lagi nggak giring ya teman-teman ya, giringannya udah habis, tinggal nunggu betinanya nulur. Yang ini lagi giring ya teman-teman ya, jantannya yang dan yang di atas, betinanya yang bawah itu teman-teman. Yang ya kita review dulu ya teman-teman ya sebelum kita terbangin. Ya ini ya teman-teman ya, satu ini teman-teman bisa lihat ya, yang blorok ini ya teman-teman ya, blorok hitam ini jantannya ya teman-teman ya, yang silver ini silver betinanya teman-teman ya, lagi ini ya, tes tes. Nah, nanti adapun rencana ini saya mau terbangin sekitar jarak 2 kilo ya teman-teman ya, sekitar 2 kilo lebihan ya, 2 kilo 800 kayaknya teman-teman. Saya mau terbangin yang jarak segitu. Kita review dulu ya. Ya teman-teman ya. Kita jago. Teman-teman bisa lihat. Mantap ya. Larnya teman-teman bisa lihat. Ini udah rampas 2 kali ya teman-teman ya. Udah tua. Sebelah lagi ya teman-teman ya. Tumbuh 2 itu teman-teman. Mau terbangin ya. Terbangin ya. Oke, kita review lagi jantannya yang satu ya. Nah, kita gandeng dengan yang ini ya teman-teman ya. Yang gambir ini, gambir compreng. Teman-teman, teman-teman bisa lihat matanya ya. Jagung. Hampir ya, kita mau gandeng dan ini ya, di yang kita terbangin jarak 2 kilo ya, dan yang ini ya hampir lagi giring juga ya teman-teman ya, cuma giringnya ke terlalu anu ya. Ya kita lanjut review betinanya. Oh iya, ini ya saya teman-teman bisa lihat sayapnya, larnya ya, selar tinggal 2 itu ya teman-teman ya, selar tinggal 2. Sebelahnya juga ya, tinggal 2. Ini postur badannya agak besar ya. Kita lanjut review betinanya ya. Ya, kita review pertama yang silver ini ya teman-teman ya. Silver. Tentang misalnya matanya. Teman-teman bisa lihat matanya. Tapi ya. Posturnya agak kecil-kecil ya teman-teman ya. Tapi mantap. Larnya teman-teman bisa lihat. Larnya. Tapi ya.
ini ya, lagi penjawat ya bulu akhirnya itu ya teman-teman ya. Ini merpati sudah tua juga ya teman-teman ya. Selanjut review merpati betina yang satunya. Ya, itunya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Ya, ini matanya mata Jawa ya. Mata Jawa. Teman-teman bisa lihat. Larnya teman-teman ya. Ini baru rampas ya teman-teman ya. Nah, ini juga punya cincinnya. Cincinnya di sini Makassar. Makassar tulisannya 2019. Ini merpati pikan saya. Pikan saya teman-teman ya. Kelontang. Oke, kita lanjut saja terbangin ya teman-teman ya. Gandeng ya teman-teman ya, sudah tinggi banget. Teman-teman bisa lihat tinggi ya teman-teman ya. Ya renggang lagi. Ya burungnya sudah terbang tinggi tadi ya teman-teman ya. Burungnya sudah terbang tinggi tadi ya teman-teman ya.
Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke ya teman-teman ya. Nanti di video selanjutnya pulang atau tidak nanti kita kabari ya. Video selanjutnya. Oke.